cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. Jawaban Marc Marquez jika tahu VR46 akan dibekali motor pabrikan Ducati. Jelang MotoGP Austria 2024, Marc Marquez masih tidak lepas dari pertanyaan seputar keputusannya menerima pinangan ke pabrikan Ducati untuk musim depan. Juara dunia 8 kali itu akan memulai destinasi baru di padek Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 dengan menjadi rekan satu tim Francesco Bagnaia. Marquez menerima pinangan si merah Borgo Panigale setelah Ducati mencoret nama Jorge Martin dari opsi kandidat pertama mereka. Sebelumnya, pembalap 31 tahun itu sempat berujar bahwa ia mau di tim mana saja asalkan dibekali motor pabrikan. Rumor Marquez ke Pramac sempat mencuat sebelum pada akhirnya dielak dia sendiri dengan mengatakan, "Pramac tidak masuk opsi saya." Dalam konferensi pers jelang MotoGP Austria 2024, Kamis, 15 Agustus 2024, malam waktu setempat, pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu pun dilontari pertanyaan seputar keputusannya untuk pindah dari Gresini. Apakah Marquez mungkin akan mau pindah ke VR46 Racing Team jika tahu lebih awal bahwa tim milik Valentino Rossi itu akan jadi tim satelit utama Ducati? Sebagai informasi, VR46 akan dipasok satu motor pabrikan Desmosedici EP terbaru untuk dua musim ke depan. Tim tersebut menggantikan spot milik Pramac yang pindah jadi tim satelit Yamaha. Lalu, maukah Marquez pindah ke VR46 andaikan Martin sudah taken kontrak dengan Ducati Lenovo? Mungkinkah itu akan jadi opsi perdamaian antara si alien dengan The Doctor? Marquez seakan tahu pertanyaan menjebak tersebut dan berusaha menjawabnya dengan setenang mungkin tanpa menimbulkan kontroversial. "Pilihan saya adalah tim pabrikan atau bertahan di Gresini," ucap Marquez sambil tersenyum, dikutip bolasport.com daripada TV. "Maksud saya tidak akan mengubah pendirian saya dari awal, saya sudah mengatakannya saat itu. Kalau pindah dari tim satelit ke satelit lainnya, opsi saya hanya tetap di Gresini. Bagi saya, level tim Gresini sangat dekat dengan tim pabrikan dan itu adalah cara terbaik untuk memiliki motor pabrikan. Sayangnya, saya tidak punya pilihan itu, Gresini tidak bisa jadi tim satelit utama. Tapi pada akhirnya saya punya peluang lain yaitu masuk ke tim utama, jadi inilah, keputusan, yang terbaik," ujarnya. Pertanyaan tersebut memang akan terus dikaitkan dengan Marquez mengingat riwayat perseteruannya dengan Rossi sampai saat ini belum ada kata damai yang gamblang. Sejak insiden Sepang Clash 2015, mereka menjalani perang dingin. Namun, ketika Marquez memutuskan keluar dari Repsol Honda dan masuk ke skuad Ducati asal Italia, dia mulai lebih dekat dengan para murid Rossi. Bahkan musim depan akan berduet dengan Bagnaia yang sesekali ditengok Rossi di padek Ducati. Soal rivalitas dengan Bagnaia, Marquez pun menantikannya. Dia tidak memungkiri bahwa murid musuh bebuyutannya itu sekarang adalah pembalap terbaik dan akan jadi referensi dia di musim depan. "Kami harus melihatnya tahun depan ketika musim dimulai. Ini bisa jadi bencana jika kami mulai saling berteriak atau bertengkar," kata Marquez. "Namun saya pikir kami berdua sangat cerdas dan dia akan beradaptasi dengan sempurna. Bagi saya ini akan jadi pengalaman baru karena biasanya saat di Repsol Honda saya yang posisinya lebih dulu di sana. Kemudian datanglah Jorge Lorenzo, Joan Mir, mereka adalah para juara dunia juga. Tetapi, situasinya saat itu sayalah yang lebih mengenal motornya. Sekarang akan jadi pengalaman baru bagi saya, Pecco akan jadi referensi di Ducati. Dia nomor satu di firing, dia super cepat dan saya perlu belajar banyak darinya. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana cara berkendaranya? Tentu saja sekarang saya punya datanya. Namun di dalam padek pasti akan terasa berbeda atmosfernya, saya berharap kami bisa saling membantu. Karena pada akhirnya jika dia kompetitif dan saya juga bisa kompetitif, itu akan sangat membantu tim untuk meningkatkan level kami," ucapnya.
Sementara itu, Marquez, ketika menjalani 1000 hari tanpa kemenangan, Anda tak lagi cemas. Setelah sekian lama tanpa kemenangan, Marc Marquez tidak lagi merasakan kecemasan ketika gagal masuk zona podium di MotoGP. Ia mengklaim kemenangan lebih dekat pada awal musim daripada sekarang. Marc Marquez akan melewati 1029 hari tanpa kemenangan pada balapan Minggu atau sejak 24 Oktober 2021 di MotoGP Emilia-Romagna. Sebuah situasi yang bagi seorang pembalap yang telah menang 85 kali, 59 kali di MotoGP, dapat menimbulkan kecemasan yang dapat menghalanginya. Tidak ada kecemasan untuk tidak menang, ketika Anda melewati 1000 hari, semuanya akan hilang, canda pembalap Gresini itu pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Red Bull Ring. Saya sudah pernah bercanda tentang 1000 hari dan Anda tidak merasakannya lagi. Hal yang baik adalah bahwa tahun ini ada IP Emilia Romagna. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan dua balapan di Misano. Tetapi kenyataannya adalah saya melihat kemenangan lebih dekat pada balapan pertama musim ini daripada sekarang, tetapi masih ada separuh musim, banyak momen. Secara mental, sepertinya kami belum berada di titik tengah, banyak hal telah terjadi, kami telah belajar banyak dan mari kita lihat apakah kami dapat memulai di sini lebih dekat daripada di Silverstone, kilahnya. Mengenai perasaan belum siap untuk menang dengan Ducati, pembalap Spanyol tersebut percaya bahwa hal itu tergantung pada perasaan. Itu tergantung pada trek, motor, perasaan Anda. Saya datang dari akhir pekan tersulit yang pernah saya alami sejak saya mengendarai Ducati, di Silverstone, saya tidak memiliki perasaan dengan motor. Dan itu adalah pertama kalinya saya berada dalam situasi itu, ujarnya. Janji bakal jaga keharmonisan di Ducati, Marc Marquez siap jadi supporter Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, berkomitmen akan memberikan kontribusi terbaik untuk Ducati mulai musim MotoGP 2025. Marc Marquez akan menjadi orang baru saat tiba di tim Ducati Lenovo terhitung sejak tes akhir musim ini. Promosi ke tim pabrikan menjadi bentuk pengakuan dari Ducati terhadap kualitas pembalap asal Cervera tersebut. Marquez mampu menunjukkan kualitas seorang juara dunia 8 kali untuk kembali naik ke persaingan papan atas setelah terseok bersama Honda. Tak main-main, Marquez hanya butuh waktu tak sampai setengah musim untuk mencuri perhatian pabrikan yang sedang mendominasi ini. Marquez bahkan menyingkirkan para pembalap muda potensial yang dimiliki Ducati seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi. Pembalap yang akan menginjak usia 32 tahun pada musim depan berharap kerja sama antara dirinya dan Francesco Bagnaia berjalan baik. Marquez mengesampingkan anggapan orang-orang bahwa akan ada ketegangan ketika dua juara dunia berada dalam satu tim yang sama. Tiba di tim baru, siapapun itu. Saat saya di Honda, Jorge Lorenzo datang, atau sebelumnya adalah Dani Pedrosa. Ketika dalam sebuah tim ada dua pembalap yang memiliki tujuan yang sama, mereka saling memakan dan bisa saling membantu. Tentu saja daya saing di dalam box akan meningkat. Akan tetapi, persaingan itu harus berlangsung dengan sehat dan membantu kita untuk meningkatkan level kita, ujarnya. Kekhawatiran akan terciptanya perselisihan di garasi Ducati sebenarnya tak lepas dengan rekam jejak Marquez selama di Honda dulu. Situasinya hampir mirip, Marquez jadi orang baru di Honda pada musim 2013 dan debutan pula di kelas para raja. Akan tetapi, Marquez tidak segan untuk mengadu pengaruhnya dengan rekan setimnya, Dani Pedrosa, yang sudah punya nama. Gelar juara yang diraih pada musim perdana makin mengangkat daya tawar Marquez. Marquez bahkan tega melakukan apa saja demi mendapatkan perhatian khusus dari tim hingga melakukan sabotase terhadap Pedrosa. Saat itu kami memiliki motor yang hebat dan semuanya bekerja dengan baik, ucap Marquez mengenang dalam wawancara bulan Februari 2023, tahun lalu. Jadi, jika ada suku cadang pengganti yang cocok untuknya, saya akan mengatakan bahwa saya tidak menyukainya. Saya tidak ingin dia memakainya. Itu adalah trik yang dilakukan semua orang. Tetapi orang-orang tidak membicarakannya, tutur Marquez. Bagnaia telah mengatakan bahwa keputusan Ducati untuk menyatukannya dengan Marquez bisa berbuah kesuksesan dan juga bencana. Saat ini Marquez memilih perdamaian. Dia bersikap merendah dengan menunjukkan sikap respek kepada Bagnaia.
Dia berharap dirinya dan Banyaya bisa saling membantu. Ini akan menjadi pengalaman baru bagi saya. Pekco adalah acuannya, ia memiliki angka 1 di firingnya, ujar Marquez. Saya harus belajar banyak darinya. Saya punya datanya, tapi di dalam box situasinya berbeda. Saya harap kami bisa saling membantu. Jika dia kompetitif dan saya kompetitif, dia juga bisa membantu kami, ujarnya. Marquez juga akan bersikap suportif nantinya sebagai rekan setim Banyaya. Walau tak berarti mau mengambil peran wingman di lintasan, Marquez mengatakan akan lebih senang melihat Banyaya jadi juara musim ini jika dirinya tak berhasil. Saya lebih suka Pekco, karena ia akan menjadi rekan setim saya berikutnya. Saya lebih suka memiliki sang juara bertahan di dalam box, ujar Marquez menutup. Sementara itu, Marquez selalu kalahkan rekan setimnya, akan ungguli Banyaya juga. Rivalitas Marc Marquez dengan Francesco Banyaya di Ducati akan jadi sorotan. Selama ini Marquez tidak pernah gagal mengalahkan rekan setimnya. Akankah tren itu berlanjut? Superstar MotoGP asal Spanyol itu bertandem dengan pebalap-pebalap top sejak debutnya di kelas premier di Honda pada 2013. Marquez berduet dengan Dani Pedrosa di 6 tahun pertamanya, dan masing-masing semusim bersama Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, dan Joan Mir. Hasilnya, Marc Marquez selalu mengungguli mereka. Terkecuali di musim 2020 ketika Marquez nyaris absen sepenuhnya akibat cedera parah di Jerez. Bahkan di Gresini pada musim ini, Marquez berada di atas adiknya, Alex, yang lebih berpengalaman menunggangi Desmo Sedici. Tantangan besar lainnya akan dihadapi si bayi alien pada musim depan. Marquez akan berduet dengan Pekco Banyaya di Ducati, pebalap yang menguasai jagat MotoGP dalam 3 musim terakhir. Banyaya juga masih difavoritkan untuk juara dunia lagi di musim ini. Marc Marquez mengatakan, persaingannya dengan Banyaya di Ducati nanti akan berbeda dengan persaingan yang pernah dihadapinya di Honda. Akan tetapi, bagaimanapun Marquez hanya berharap levelnya akan meningkat karena setim dengan Banyaya. Itu akan menjadi pengalaman baru bagiku, karena, sebelumnya, aku, kan di Repsol Honda dan juara bertahan. Jorge Lorenzo datang, Joan Mir datang, yang sama-sama juara dunia, kata juara dunia MotoGP 6 kali itu dilansir Crash. Tentu saja aku, sudah, memiliki datanya sekarang, tapi di dalam garasi yang sama itu selalu berbeda dan dari sudut pandang tersebut, kuharap kami bisa saling membantu. Soalnya, pada akhirnya kan dia itu kompetitif dan aku juga kompetitif. Ini akan menjadi bantuan terbesar di dalam garasi untuk meningkatkan level kami, ungkap Marc Marquez.